Yeah.
Ustaz dan Ustazah Ijaz mengamalkan ilmunya sampai besok di hari kiamat. Kami tidak bisa membalas apapun kepada semua asatidz dan ustazah, hanya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Adalah saya dipanggil sebagai kepala, saya adalah termasuk insan yang dhaif, adalah termasuk saya adalah hikmat nang Gusti Allah. Jadi hikmat itu adalah apa, kata-kata hikmat nang Gusti Allah mengopeni putra-putrinya panjenengan lho ya. Jadi adalah putra-putrinya panjenengan dititipkan ke lembaga Al-Madinah. Mudah-mudahan saya dititipi dari semua wali santri. Mudah-mudahan saya adalah kuat berjuang karena Allah, karena saya pindah hijrah dari berjalan tujuan saya untuk memakmurkan Al-Quran. Tidak ada tujuan yang lain. Saya hijrah dari Madinah, saya hijrah dari pertamaan menuju ke sini. Saya merintis adalah pertama saya berjuang satu anak. Setelah pertama berjuang adalah ada ibu-ibu yang belajar Al-Quran. Mulai dari nol sampai berubah ini adalah saya sangat terima kasih kepada semua warga-warga yang telah mendidikkan putra-putrinya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, menjadi santri adalah bisa mengikuti apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Jadi inilah. Jadi kulonku mau pulang. Kadang-kadang anak-anak liaran. Sekarang tambah beban. Saya dititip oleh Allah pada buka pesantren Jepang-Jepang. Ya, setelah itu ada Anita dari luar banyak titik, Umi saya titik, Umi insya Allah. Kalau titik, katanya di sini ada jurusan kita, Umi insya Allah. Pun sampai mulai jam 3, jam setengah 4 sampai Isya. Setelah mantun Anita pulang jam 5, setelah itu anak keliaran ada di warung. Setelah itu lihat keluar, ternyata anak luaran Kanada. Kami saya Pak Mopeng ibu ya. Jadi adalah melupakan amanah, takut nanti si Allah. Karena orang tua sudah pepe. Setelah jadi di warung, ternyata ada di warung. Bunjang Sono, alamat Jalan Pasrik Gang 06, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Dan wisudawan kedua atas nama Alia Jahya Ramadhani, putri dari Bapak Muhammad Ali Wulakir dan hobi membaca. Alamat Jalan Pasrik Gang 02, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Wisudawan ketiga atas nama Zahratun Nur Hakiki Alimatus Sa'adah, wali dari Bapak Witono. Alamat Dusun Mawar, Desa Sumber Agung. Kota Probolinggo.
Maradi, Mirabel Rosadina, putri dari Bapak Lasmono, berhadapan Jalan Mestrik Gang Pajak 01 Kecamatan Kenigaran Kota Probolinggo. Wisudawan keenam atas nama Anissa Astari Hamzah, putri dari Bapak Khairul Hamzah, berhalamankan Jalan Pastrim Gang Jeruk Lemon, Kecamatan Kenigaran Purbalingga. Dan wisudawan ketujuh atas nama Najma Zahira Zuhro, putri dari Bapak Muhammad Nasrullah, berhalamankan Jalan Kiai Zainul Arif, Sumber Taman Probolinggo. Dan inilah wajah-wajah daripada wisudawan Al-Miftahil Ulum, metode cepat membaca kitab kuning. Tanpa harokat, tanpa makna, ia bisa membaca, mengartikan, dan memahami isi daripada kitab-kitab tersebut. Mengetahui dasar-dasar daripada solat itu sendiri. Dan mohon tidak beranjak terlebih dahulu karena untuk didokumentasikan. Langsung demonstrasi wisudawan Al-Miftahil Ulum. Kita akan mengetahui bagaimana kualitas Inda Tawai Min Azim Tia Huwa Sukutun Qawilun Wafila Tarku Asli Wa Inna Maqala Wawairi Niri Yashmala Tawai Rafani Tawai Rafani Yashmala. Biar, karena orang biasa Bersani Inda Jamia Sisi Qadinya Naum. Wawairi termasuk yang mana? Isim domir. Isim domir, apa yang dinamakan isim domir? Kata pengganti. Domir ada berapa? Dua. Sebutkan semua. Mutasir, mutasir. Nah, golannya? Wawasamu, musanya, mutasir, mutasirin, awalin, mutasir. Wawah ini domir yang mana? Mutasir. Apa yang dinamakan domir mutasir? Kayak orang tua tadi. Hadir ya, mana orang tuanya? Mana? Oh, siapa lihat anaknya di demonstrasi? Ibunya, ibunya hadir. Mana? Ibu siapa namanya? Ibu siapa? Ibu Lili mana? Ibu Lili? Oh ya. Siapa bu lihat anaknya di demonstrasi? Ya. Coba baca dari lafaz bahwa aisyahku di salah satu mawarna. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila wa tarkul atli wa inna ma qala wa wayli yashmala tawajju al-fami wa wayli asmin ka'abli hirin kariin min humin wa basolin wa wayli liman wa sani inda al-qiyami ay istiqadi minan nawmi. Sudah cukup. Wa huwa aisiwaku. Coba lihat. Ketemu aisiwaku. Aisyiwaku kalimat apa? Isim. Tandanya? Al. Ada berapa tanda isim? Empat. Sebutkan semua. Al-Tani Bisa-Jatang Mas Komitjen. Aisyiwaku ini iropnya irop apa? Rofa. Kenapa kok rofa? Menjadi badan. Menjadi badan. Kalau memang menjadi badan, badan kemana? Hai. Yes, badan apa yang dinamakan badan? Kata kalimat yang menjadi pokok pembicaraan sebagai pengganti kata sebelumnya. Nantomannya badan? Tapi boleh maksud diruk media, wasgati, wasgati, wawang sama badan. Tepuk tangan sekali lagi.
Tawarai dua kubi salah satu mawadiah. Mawadiah kalimat apa? Ketemu, ketemu mawadiah. Mawadiah kalimat apa? Isim. Tandanya? Isim. Mawadiah ini iropnya irop apa? Jir. Kenapa kok jir? Mudaf ilaih. Mudaf ilaih, mudafnya mana? Salah satu. Disebut susunan apa? Iropa. Apa yang dinamakan iropa? Menyandarkan satu isim isim yang lain. Isim yang pertama disebut mudaf, isim yang kedua disebut mudaf ilaih. Mudaf ilaih. Mawadiah ini iropnya irop jir. Jirnya dengan apa? Fathah. Dengan fathah. Kenapa kok dengan fathah? Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Apa yang dinamakan isim ghairu munsharif? Isim yang tidak bisa bertanwin dikarenakan ada ilat. Ilat, ilat berapa? Satu. Ilat satu yang mana? Coba sebutkan semua wazan-wazan sifat mutahajjum. Sifat mutahajjum wazannya ada dua, mafa'il, mafa'il. Tepuk tangan tadi-tadi buat peserta demonstrasi yang kedua. Akhlak dan budi pekerti yang ia miliki sangat besar dan sangat agung. Akhlak kepada orang tuanya, akhlak kepada guru-gurunya, sebagaimana yang kita simak bersama. Kemudian pasangan atas kemuliaan yang ia miliki. Jika seorang anak mempunyai kemuliaan, maka orang tua beserta kerabatnya juga akan memiliki kemuliaan juga. Selanjutnya, betapa indahnya seseorang yang belajar menuntut ilmu dan dia menjadi seorang bintang. Ketika kita melihat bunga, maka kita akan mempesona. Selanjutnya, pemasangan selendang. Suatu ia telah membuat ukiran lambang prestasi melingkar indah menghiasi dirinya. Dan selanjutnya tongkat, ya, sebagai tanda bahwa kau harus menjadi pemimpin yang adil dimanapun kau berada. Pemimpin tidak hanya laki-laki, perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Selanjutnya, pemberian piala sebagai tanda dari besarnya kenang-kenangan yang ia miliki. Dan dimohon berkenan kepada segenap ustazah untuk menaiki panggung kehormatan, yang mana bintang belajar telah sukses meraih kesuksesan dalam masa belajar adalah anak yang lahir di kota Probolinggo, putra. Dia beralamatkan Jalan Kiai Zaidul Alim Sumber Taman Probolinggo. Dia putri dari Bapak Muhammad Nasrullah. Kira-kira siapakah dia? Dan dia adalah Ananda Najma Zahira Zohor. Kepadanya harap naik ke atas pentas. Seorang Najma ini selalu khidmah kepada masyarakat, khidmah kepada agama, selalu berjemaah, selalu membantu atas kesuksesan daripada madrasah ini. Pemberian piala sebagai tanda
dan alamat dari kesuksesan yang dia yang telah dia tempuh selama belajar di sini. Dan kepada bintang kelas yang lain yang ada di belakang, jangan putus asa dan jangan berhenti mengaji, mencari ridho ilahi, selalu semangat. Mungkin tahun depan ia akan mendapatkan bintang belajar atau bintang kelas. Mohon untuk didokumentasikan. Bintang belajar.
terlebih dahulu kepada anak-anak kelas Al-Mistah karena sebentar lagi akan ada sambutan. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para hadirin yang saya hormati, wabil khusus Bunyai Sus Nadifah alladhi samina wa ata'na, segenap ustaz dan ustazah pengurus Yayasan Al-Madinah Hakiki yang kami muliakan, para hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami muliakan para masyarakat sesepuh, khususnya Pak RT, Pak Bambang, yang kami muliakan para wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kepada segenap santri-santriku yang kucinta dan kusayangi. Para hadirin sekalian, kita lihat, kita perhatikan, baru tadi pagi matahari terbit menyinari bumi dan sekarang ia telah terbenam kembali ke peraduannya. Begitulah hidup, roda hidup terus berputar sehingga membawa kita ke suatu titik yang mana titik ini tidak bisa diungkapkan, yaitu titik perpisahan. Para hadirin sekalian yang dimuliakan, pada kesempatan kali ini ada dua hal yang sangat penting untuk disampaikan, karena sebentar lagi saya akan meninggalkan tempat ini, di mana tempat yang kurang lebih 1 tahun saya ada di sini. Yang pertama, saya banyak terima kasih kepada semua warga, semua masyarakat yang hadir pada malam hari ini, khususnya Umi yang mana telah menerima saya, yang mana telah memberi saya fasilitas dan pelayanan yang sangat sempurna, yang mana telah membimbing saya, mengarahkan saya, di mana saat saya keliru, Umi ini yang selalu memberitahu saya. Dan kepada para masyarakat, terima kasih telah menerima saya selama saya ada di sini, dan semua wali santri saya ucapkan terima kasih karena telah menerima saya selama ada di sini, dan saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali doa, semoga usaha dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua santri-santriku karena telah menemani saya ketika saat mengajar. Saat saya tidak kerasan, hanya santrilah yang menghibur. Ustaz, ayo belajar. Jadi ustaz gini-gini. Jadi saya ketika bingung, ustaz, ayo ustaz belajar. Jadi santri inilah yang menemani saya selama saya ada di sini. Dan kepada Ustaz Karim, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena beliaulah yang menemani saya siang, pagi, sore hingga malam. Tidur pun saya temani oleh Ustaz Karim, kemana-mana pun Ustaz Karim yang membawa saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya Ustaz Karim. Dan kepada Umi, saya mohon maaf sebesar-besarnya
Kadang saya lalai menjalankan tugas, kadang saya tidak bisa menjalankan tugas ini. Saya mohon maaf karena hanya itulah kemampuan saya. Dan kepada warga, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya pernah berperilaku tidak sopan atau ada tutur kata yang tidak mengenakkan di hati panjenengan semua. Apa adakala dalam perkataan atau tingkah laku saya atau tata cara jalan saya, berpakaian saya pernah tidak mengenakkan hati panjenengan semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kepada wali santri, manakala anaknya ada yang sering saya marahi atau bahkan memukul, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena jujur, saya memarahi atau memukul itu bukan karena benci, bukan karena benci, bahkan tidak suka, bukan. Karena saya itu kasihan. Ketika saya marahi, saya kasih tahu. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سيدنا أسرار الفاتحة